dengan hari ini kita nak ambil sedikit manfaat daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayah-ayah muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita angkat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan rahmat kasih daripada Allah, dapat sama-sama kita bertemu pada tengah hari ini untuk menunaikan satu tanggungjawab kita terhadap seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama kita nak membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita pergi kepada mimbar khutbah dan juga solat, sama-sama kita berkumpul, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Ayah-ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa tak terlewat untuk saya ungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita, segala perbuatan kita, kebaikan kita yang telah kita buat pada awal Zulhijjah sehinggalah hari-hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Yang mana bila mana kita sebut tentang awal daripada bulan Zulhijjah, Nabi SAW memberikan penekanan untuk kita memperbanyakkan amalan. Begitu juga apabila berlakunya Aidil Adha dan juga hari-hari tasyrik, tidak ada amalan yang sangat-sangat Allah cintai melainkan ditumpahkan darah binatang korban. Kita baru saja Aidil Adha ataupun 10 terawal daripada bulan Zulhijjah baru saja berlalu meninggalkan kita. Nabi SAW sebut tidak ada amalan yang sangat Allah suka, yang sangat Allah cinta, yang dilakukan oleh anak Adam melainkan 10 terawal bulan Zulhijjah. Makna dia, ayah-ayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita yang duk pi solat, kita orang kata iktikaf di masjid, kita dengar kuliah pada saat ini, kalau nak dibandingkan dengan 2 minggu lepas, lebih Allah suka perbuatan kita 2 minggu lepas. Sebab apa? Sebab kita berada pada 10 terawal daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita 10 terawal Zulhijjah dan juga ibadah korban yang kita laksanakan baru-baru ni, mudah-mudahan insya-Allah. Ayah-ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perasan kita duk baca Al-Quran, sebab banyak saya tengok di kalangan tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang sekarang ni pun duk pegang Al-Quran. Yang masuk awal masjid tadi ni banyak yang mula baca Al-Quran. Siapa yang duk baca Al-Quran ni, dia akan jumpa banyak perkataan-perkataan yang merujuk kepada ketaatan kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mesti kita akan jumpa banyak ungkapan-ungkapan firman Allah yang menunjukkan supaya setiap mukmin itu mengimani Allah dan Rasulnya. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan tengah hari ini kita nak ambil sedikit manfaat daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ayah-ayah muslimin, muslimat yang muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat daripada kalangan Ansar.
Nih daripada kalangan Ansar. Dan antara julukan dia, pakar sejarah menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat yang mana boleh mengeluarkan fatwa. Makna dia seorang sahabat yang sangat alim di samping sahabat-sahabat yang lain. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini, ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni kita duk dengar selalu ni ungkapan kita setiap hari. Kalau kita baca maksurat pagi dan juga petang, inilah ungkapan yang sering kali kita sebut. Raditu billahi ramba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'id Al-Khudri? Kata Nabi, wahai Abu Sa'id, siapa-siapa yang redha Allah itu sebagai Tuhan dia. Makna dia, dia bukan sekadar redha Allah itu sebagai pencipta dia, tetapi dia juga redha Allah itu sebagai pengatur urusan kehidupan dia. Hari ini, ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan kita semua redha Allah adalah pencipta kita. Semua redha Allah adalah pencipta kita. Tetapi kadang-kadang kita tengok ada setengah daripada manusia, dia macam tak redha apa yang Allah takdirkan untuk dia, apa yang Allah tentukan untuk dia. Sebab itu kita hanya redha pada penciptaan Allah terhadap kita, tetapi penentuan Allah kepada kita, kita tak redha. Kata Nabi SAW, siapa yang redha kepada Tuhan dia, Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang menetapkan hukum kat dia, Tuhan yang menetapkan urusan kepada dia, dia redha. Wabil Islam Madina, dan agama yang Allah telah letakkan kepada dia, agama yang Allah telah sempurnakan untuk dia, agama yang Allah redha untuk dia. Kita duk dengar tu Bilal kita, tu khatib kita duk sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sebut dalam ayat ni bagaimana Allah kata orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati melainkan dalam agama yang Allah redha, iaitu agama Islam. Siapa yang mengambil agama selain daripada agama Islam menjadi agama dia, sesungguhnya tidak diterima oleh Allah dan dia akan mendapat kerugian yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi, wabil Islam dina. Orang-orang yang mana dia terima Islam bukan sekadar pada IC dia, bukan sekadar hanya kepada dia panggilan orang-orang Muslim, tetapi dia menerima Islam dengan sebenar-benar penerimaan. Dan juga kata Nabi, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan dia juga redha kepada Nabi itu sebagai pesuruh Allah, sebagai utusan yang dihantar kepada umat. Dia redha kepada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke syurga. Ayah-ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bila mana dengar apa yang disebut oleh Nabi, Nabi cakap simple. Nabi kata siapa yang redha pada Allah, redha Islam sebagai agama, redha Muhammad itu sebagai Nabi, simple. Nabi kata wajabat lahul jannah, dia tu pasti masuk syurga. Abu Sa'id Al-Khudri bila dia dengar apa yang Nabi sebut, dia takjub. Dia rasa macam orang kata ajaib lah benda ni. Macam, kira benda simple. Ayam terahmat Allah sekalian. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, boleh tak kau ulang lagi apa yang kau kata dah?
Kau ulang lagi apa yang kau sebut tadi. Lalu Nabi pun ulang balik untuk dia, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi ramba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi ulang balik kepada Abu Sa'id Al-Khudri, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung dalam hadis ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ada satu amalan yang dengannya seorang hamba akan diangkat darjatnya di syurga sebanyak 100 darjat. Yang mana kata Nabi, ada satu amalan yang seorang hamba buat, Allah akan angkat kepadanya darjat dengan 100 darjat. Dan kata Nabi, antara darjat dengan darjat, antara satu darjat dengan darjat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Ayyam rahmatullah. Sekarang kita ni duk dengar je hadis, tapi kita bukan boleh fikir pun sebenarnya. Di antara langit dan bumi, kita pun tak tahu nak kira tinggi mana langit dan bumi ni. Kita pun tak boleh nak sebut ayyam rahmatullah sekalian. Tapi kita yakini perkara ini kerana ia disebut oleh Nabi SAW. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat ke satu darjat jauhnya sama tinggi antara langit dan juga bumi. Ni Allah bagi 100 tingkatan darjat. Allahu akbar. Macam mana kita jumpa dengan Tuhan dulu yang penting, dan kita pastikan kita masuk syurga itu ya. Baru kita nampak apa yang Allah nak bagi kepada kita. Lalu apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Ya Rasulullah, kau duk sebut amalan ni. Kau duk sebut hebat siapa yang buat amalan ni sehingga mana dia diberikan darjat di sisi Allah. Sehingga 100 darjat. Dan setiap darjat itu kedudukan dia antara langit dan bumi. Apa yang orang kata amalan tersebut ni? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu menuruti perintah Allah untuk melaksanakan jihad. Ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah menyebutkan antara amalan yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh baca pada setiap petang dan boleh kita baca pada setiap pagi, iaitu kita menyebutkan raditu billahi ramba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siapa yang rajin amal maksurat, dia akan sebutlah benda ni. Yang ni yang disebutkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, dan dikatakan ini antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita sebut tentang raditu billahi rabba, iaitu kita berjanji mengakui bahawa Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan yang kita redha sebagai pencipta kita. Tuhan yang kita redha sebagai pemilik kita. Tuhan yang kita redha sebagai pengatur urusan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat surah dalam satu ayat yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang bulat hati dia, siapa jiwa dia tekad dengan dia redha kepada Tuhan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tetap mengatakan istiqamah dia, Tuhan kami adalah Allah, yang mana kata Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita.
Yang ni janji Allah kepada orang-orang yang mana mereka itu istiqamah dalam ungkapan Rabbunallah, iaitu Tuhan kami adalah Allah. Dan bila mana kita sebut tentang raditu billahi rabba, kita redha Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sebut 2-3 perkara tengah hari ini. Bila kita nak buktikan yang Tuhan itu Allah yang kita redha sebagai pemilik kita, yang pertama kita mestilah beriman dengan apa yang Allah turun kat kita. Sebab bukan sekadar ungkapan, dia mesti diterjemahkan dengan perbuatan. Dia mesti diletakkan di hati, dikeluarkan di lidah, dan diterjemahkan dengan fizikal kita. Ayah-ayah muslimin dan rahmati Allah sekalian, di dalam surah An-Nisa Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihil kitabil ladzi anzala min qablu. Yang mana kata Allah, orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan juga Rasul, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelum daripadanya. Ni yang pertama. Bila sebut redha kepada Allah, bukan sekadar Allah itu sebagai Tuhan yang cipta kita, tetapi Tuhan yang mengatur urusan kita. Dan kita nak tahu macam mana Allah atur urusan kita melalui Al-Quran. Apa yang Allah nak, apa yang Allah larang, apa yang Allah suka, apa yang Allah benci, semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah nak suruh kita buat, apa yang Allah nak suruh kita tinggalkan, ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran. Sebab itu kita kena jadikan Al-Quran sebagai bimbingan kita. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ni atas ni berat ni, tersusun Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Ni bukan sekadar kitab biasa. Ni bukan macam buku biasa. Kalau ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok. Saya yakin di kalangan semua ni yang berusia lebih daripada saya, contoh ada ayah-ayah yang umur 60, umur 70. Cuba tengok balik umur berapa kita mula baca Al-Quran. Paling kurang kita kata umur 10 tahun lah, ataupun 15 tahun kita mula baca Quran. Lah ni umur kita 70 tahun. Makna dia, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 50 tahun kita baca Quran, 50 tahun lebih kita baca Quran, kita rasa boring tak? Kita tak rasa boring. Kita tak rasa macam orang kata bosan dengan Al-Quran. Ini berbeza dengan kita hafal lagu ataupun kita baca novel. Saya ingat dulu ni saya mengaji tingkatan berapa, saya tak ingat. Antara buku yang kerap saya baca, saya tak tahu saya khatam berapa kali, buku Sehijau Warna Daun. Oh, tu masa tu cukup seronok baca buku tu, kan? Ayah-ayah muslimin rahmatullah sekalian, lah ni kalau jumpa buku tu tak baca pun tak teringin dah. Kalau kita tengok ada orang, ayah muslimin dan rahmati Allah sekalian, dia minat kepada novel. Dia beli novel banyak. Dia baca sekali, dua kali lah. Lepas tu dia tak baca dah. Tetapi Al-Quran sentiasa orang baca. Sentiasa dibaca. Dan orang tidak boring kepada Al-Quran. Itulah mukjizat terbesar Al-Quran. Yang kata Nabi, kekal sampai habis zaman. Orang tidak akan bosan. Dan Al-Quran, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok contoh ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar ustaz yang mengajar, kita dengar dia tafsir ayat yang sama. Satu ayat dia tafsir, kita akan dengar, kita akan lihat satu perbahasan dari satu sudut. Kita mai ustaz lain pula dengar, kita akan dengar perbahasan daripada satu sudut. Itulah mu'jizat Al-Quran. Sahabat Nabi tafsirannya lain, mai kepada tabi'in tafsirannya mungkin lain, mai pula kepada ulama-ulama selepas itu tafsirannya lain. Dan hari ini tafsiran Al-Quran itu berubah mengikut keadaan zaman. Dan hari ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni cerita tentang orang nak pi ke kapal Titanic tu. Nama apa tu kapal Islam tu? Titan apa, saya pun tak ingat, kan? Pi ke situ. Dan dikatakan, orang kata, apa tahu, orang kata meletup ke apa, saya tak tahu, kerana tekanan di bawah sana.
Ayuh muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini orang kaji tentang lautan. Orang tengok gelombang lautan di laut dalam. Yang mana ribuan meter ke bawah. Ada satu gelombang yang sangat besar. Dia bukan sahaja tidak menerima cahaya, kegelapannya sangat-sangat dahsyat. Tetapi dia juga mempunyai ombak yang kuat, gelombang yang kuat. Sehingga boleh memusnahkan apa saja yang ada di dalamnya. Dulu ni, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi pun mungkin dia tidak mendapat apa yang kita ada hari ini. Sahabat tidak mendapat apa yang kita ada hari ini. Tafsiran Al-Quran berbeza dengan hari ini. Tetapi Al-Quran yang turun 1500 tahun yang lepas telah menceritakan kepada kita tentang apa yang ada di dalam laut dalam yang hari ini diterokai oleh teknologi dan sains. Sebab itu Al-Quran dia hari ini berubah cara tafsirannya. Dan berapa ramai orang yang masuk Islam hasil daripada kajian-kajian saintifik. Ayah-ayah muslimin dirahmati Allah sekalian, kalau rajin, kalau nanti kita ni hari ni semua orang kata ada di dunia di hujung jari, ayah-ayah muslimin boleh orang kata cari satu tokoh, nama dia Syekh Abdul Majid Al-Zindani. Syekh Abdul Majid Al-Zindani salah seorang tokoh daripada Yaman berkaitan dengan ilmu ijazul ilmi. Bagaimana dia ambil daripada sumber hadis, dia ambil daripada sumber Al-Quran dan dibahaskan dengan teknologi hari ini. Kita akan tengok bagaimana satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pergi Yaman. Tapi Nabi bila mana ada seorang sahabat Yohannas radhiyallahu anhu nak pergi ke Yaman, Nabi kata jadikan satu kawasan ni ada batu menghadap ke Bukit Din dan itulah arah kiblat kamu. Hari ni dengan teknologi Amerika, dengan teknologi yang ada hari ni, Syekh Abdul Majid Al-Zindani, tak silap saya dibantu oleh pelajar Malaysia kita sebelum ni, buat satu kajian dengan satelit daripada Amerika. Ayah-ayah muslimin dan rahmatullah Allah sekalian, apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat kepada Yohannes tepat tengah dengan Kaabah. Benarlah Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, boleh kaji tentang Syekh Abdul Majid Al-Zindani. Dan bila mana kita sebut tentang Al-Quran, dia bukan sekadar kita baca, bukan sekadar dia membimbing kehidupan kita, tetapi yang kita duk baca ni lah kata Nabi, Iqra'ul Quran, dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat penolong kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang keredaan kita terhadap Tuhan kita, redha kita terhadap Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu benar-benar nak ikut Allah, kamu benar-benar beriman dengan Allah, Muhammad bagi tahu kepada puak-puak manusia, فَاتَّبِعُونِ, kena mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab ada orang Islam, dia terima Al-Quran, dia tolak hadis. Ada orang Islam yang mengaku Islam, yang dia tak mengaku pun dia bukan agama selain daripada Islam, tetapi boleh dia memperdikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya satu ungkapan yang saya cukup-cukup rasa kita semua tak puas hati. Bila mana dia kata dia tak bersetuju dengan Nabi dalam bab poligami. Ayah-ayah muslimin rahmatullah sekalian, kalau hang tak mau bagi laki hang kahwin lain, hang tak suka dimadukan, selesai sudah. Pasal apa yang nak sangkut dengan Nabi SAW? Sebab apa yang nak kata Nabi ni contoh yang tak baik kepada umat dari sudut poligami? Sedangkan Nabi telah menunjukkan satu suri teladan yang sangat baik. Dan benda ini dijadikan sebagai asas kepada orang yang tak suka kepada Islam. Dan menyebutkan Nabi itu adalah seorang yang gila seks kerana banyak isteri. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kata Allah, fattabi'uni. Allah telah membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa-siapa yang redha kepada Tuhan, dia kena menjadikan Nabi juga sebagai ikutan dia dalam apa-apa juga perkara. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan
bila mana kita sebut tentang Allah sebagai Tuhan, hari ini ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu pergi kubur. Bila pergi kubur, ada kematian, biasalah ada tu imam, dia akan buat talqin. Soalan kubur ni dah bocor. Dan ramai orang yang hafal soalan ni dan jawapan dia daripada kecil lagi. Ni kalau tebuk seorang-seorang semua boleh tahu ni. Kita tanya ni. Kita tanya, Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata Allah. Dia kata relax. Dia kata nanti jib malaikat mungkar nakir tanya, aku dah ada jawapan dah. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana nak jawab di dalam kubur ni bukan apa yang kita hafal hari ni. Bukan apa yang kita hafal. Sebab itu satu hadis daripada Al-Bara bin Azib. Yang mana dia cerita tentang satu keadaan, satu jenazah daripada sahabat Nabi di kalangan Ansar, tak silap saya. Yang mana Nabi SAW dia pegang satu kayu, dia duk buat, dia duk coring-coring. Conting macam buat main-main dekat tanah ni. Lalu kata Nabi SAW, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Minta perlindungan daripada Allah dari azab kubur. Nabi duk ulang. Lalu Nabi sebut. Dan akhirnya Nabi sebut tentang soalan mungkar dan juga nakir. Yang mana kata Nabi SAW, di dalam kubur akan ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tak guna kita hafal jawapan tersebut. Kalau atas muka bumi, kita tidak meridai Allah sebagai Tuhan kita dan kita tidak melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang nak jawab tu adalah amal perbuatan kita di hadapan mungkar dan juga nakir. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana kita sebut tentang redha kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Hadis ni kena jadi satu orang kata motivasi dekat kita. Sebab kata Nabi, setiap umatku akan masuk syurga. Umat Nabi ni akan masuk syurga, kata Nabi. Melainkan orang yang tak mau masuk. Orang yang enggan masuk. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang tak mau masuk syurga tu? Tipu lah, takkan tak ada orang mau, takkan ada orang yang tak mau masuk syurga. Siapa golongan tu? Kata Nabi SAW, orang yang tak mau masuk syurga adalah barang sesiapa yang mana dia tidak, barang sesiapa yang taat kepada aku, kata Nabi, ia akan masuk syurga. Yang tak taat kepada aku, dia tidak akan masuk syurga. Makna dia, siapa yang mentaati Allah, mentaati Nabi SAW, dia adalah golongan yang sangat-sangat berkehendak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Allah kata, apa yang diberikan Rasul kepada kamu, terima, kata Allah. Dan apa yang dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini semua orang Islam, dia klaim dia adalah umat Nabi SAW. Kadang-kadang ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, bila mana dia nak bercakap, bila mana dia nak berkuliah, bila mana nak memulakan satu-satu bicara, dia akan sebut Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Dia akan sebut selawat kepada Nabi SAW. Tanda dia redha Nabi itu sebagai pesuruh Allah. Tetapi kadang-kadang dalam ungkapan tersebut, dalam bicara tersebut, dalam penulisan tersebut, dia tidak mencerminkan akhlak sebagai umat Nabi SAW. Itu yang paling-paling bermasalah hari ini. Yang mana yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut kita cinta kepada Nabi SAW, kita kena ikut apa yang Nabi suruh. Nabi suruh kita jaga mulut, jagalah mulut. Nabi suruh kita jangan maki orang, janganlah maki orang. Sebab kita kata kita kan pengikut Nabi SAW. Nabi SAW ada sahabat mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kau tak celakakan Quraisy? Quraisy. Quraisy buat macam-macam kat Nabi. Sehingga mereka buat tindakan nak bunuh Nabi SAW.
ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, aku diutus bukan untuk memaki manusia, bukan nak menghukum manusia, bukan nak orang kata mencelakakan manusia, tetapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian bila sebut tentang radina raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kita redha kepada nabi bukan sekadar nabi itu utusan Allah, bukan sekadar dia itu nama Muhammad yang mana Allah hadirkan untuk membawa agama, tetapi kita redha dengan apa yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang sesiapa yang mentaati rasulnya, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang sesiapa yang berpaling daripada ketaatan itu, maka kami tidak mengutuskanmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ayah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi ni Allah utus untuk ditaati. Tapi kalau perintah Nabi pun tak mau ikut, jangan duk cakaplah dia itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata bukan untuk menjadi pemelihara kita. Nabi ni kalau kita selawat kat dia, sehari sejuta kali sekalipun, dalam masa yang sama kita tak buat apa yang Nabi perintah, tak tinggal apa Nabi larang, cuma duk kerja selawat je. Sebab dalam minda kita, bila duduk berselawat ni, kita akan dapat syafaat Nabi. Bila mana azan, kita tidak akan membuang waktu ataupun kita tidak akan mengedahkan azan. Sebab Nabi kata, siapa yang dengar azan daripada muazzin, dia ikut, dia selawat dan dia baca doa, Nabi kata berhaklah dia untuk, berhaklah untuknya syafaat. Kita duduk kerja buat yang tu je. Kita tak buat benda lain. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, takut-takut kita jumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan kita tak dapat syafaat, tetapi kita mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pastikan ketaatan kepada Nabi itu disusuli dengan mengikut apa yang diajar oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita redha Nabi itu sebagai rasul dan juga yang membawa kita kepada agama. Hari ini ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ni semangat lebih. Orang Islam semangat lebih, mengaji kurang, tu masalah. Semangat lebih nak berdisiplin dengan ilmu kurang. Kalau dengar orang hina tentang rasul, hina tentang Islam, Allahu akbar. Oi, berkumpul kita ni nak tumbuk ya. Saya yang dirahmati Allah sekalian, saya minta maaf. Yang ni benda realiti. Bila didengar penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni pi serang. Pi kepung. Nak tunjuk kami bela Nabi, kami bela agama, kami bela Islam. Ayam dirahmati Allah sekalian, pi ni dengan gelang tangan besar. Orang kata rantai tambat ferio. Ni dengan gelang besar, dengan rantai. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tanya semayang tak? Semayang pun tak. Saya minta maaf, ni berlaku yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bila mana kita sebut kita sayang kepada Nabi, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah kita di akhir zaman ni. Akhir zaman ni ujian sangat-sangat banyak. Ujian teknologi, ujian kemodenan hari ni sangat-sangat banyak. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, siapa-siapa di kalangan kamu yang umur dia Allah bagi panjang, dia akan tengok banyak perselisihan yang banyak di kalangan umat. Dia akan tengok. Ayah-ayah muslimin rahmatullah sekalian, zaman Nabi dulu perselisihan tu tak banyak sebab Nabi ada. Zaman sahabat pun tak berapa nak banyak walaupun ada. Hari ni perselisihan, perbezaan itu sangat-sangat ketara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika jumpa perbezaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Masuk dah azan.
ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang kita amalkan dan kita lazimkan di dalam kehidupan kita, kita dalam bentuk tindakan. Mudah-mudahan yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.